kerana filem Finding Nemo tu menyebabkan permintaan ikan hias macam gini banyak. Ikan hias, ya. Ha, jadi biasanya kedai apa yang buat, ya, tangkap secara liar. Oh, di laut. Laut. Kemudian bila terlalu tangkap, jadi kuranglah populasi. Apa tadi namanya ikan? Clownfish. Badut. Oh, badut. Ikan badut. Bantu. Itu paling besar sampai seberapa anjing tadi? 2 inci. Oh, gitu ya. Memang tak boleh untuk dimakan, ya, kecil, ya. Ikan boleh dimakan, cumanya moralnya kita tak makan ikan hias ni kerana dia cantik, ya. Iya, iya, cantik. Dan mungkin kecil seperti ikan api bilis, ikan bilis. Ini juga air tetap dijaga, ganti. Iya, dijaga. Ini pemirnya tak kelihatan, ya. Ikan apa, Ji? Ikan grouper. Apa itu? Ikan kerapu. Oh, kerapu. Ya, sering makan, Ji. Oh, bentuknya begini, ya, kerapu, ya. Ini yang gila. Bedanya kerapu sama gurami apa, Ji? Apa beda bentuk? Gurami ikan hias. Gurami. Bukan ikan... Gurami. Gurami itu apa kalau di sini, ya? Bahasa Inggrisnya apa, ya? Wow, oh, Kak, kerapu, Pak. Ikan kerapu yang kita makan sehari-hari. Ikan duar enggak segede ini, Pak. Iya. Wih, ini ya, iya, ini kecil, ya. Besar berapa kilo, Cik? 10 kilo? Beda, ya. Ini induk, ya. 20 kilo. Ini sekarang ini sedang dibuat untuk menghasilkan induk menggunakan sistem ras. Ini circulating aquaculture system. Oh. Di mana dia gunakan air yang sama untuk tapis di luar dan masuk semula. Oh. Jadi ini daripada Vietnam. Sekarang ni Peribik yang itu, ya. Nah, jadi sekarang ni dia nak cuba untuk hasilkan induk, kerana kalau kata tradisional ni biasanya dibuat di dalam luar. Dalam tanah. Per kilogramnya berapa, Cik, ini, Cik? Wih, besar. Tapi ini adalah kategori plastik antara kerapu kecil sama kerapu